guys, today I'm gonna go and share what I bought for my bike actually. So it's from HitFit right here. It's a elephant trunk they call it. I don't know if di luar sana gua nggak tahu itu dipanggilnya elephant trunk atau bukan. Nah, seperti ini elephant trunk. Trunk. Kegunaannya apa sih elephant trunk? Jadi kegunaan elephant trunk ini adalah ini tuh tempat untuk dudukan lampu untuk bersepeda. Jadi kalian yang punya lampu bisa taruh di sini nanti lampunya. Jadi biasanya mereka menaruh trunk ini pada bagian penyangga untuk basket ya. Jadi kamu skate atau kamu basket ataupun rak. Jadi rak depan. Nah, untuk di tiang penyanggahnya itu mereka kasih ini dan kemudian baru mereka taruh. Biasanya kan sistemnya itu karet ya. Jadi karetnya ditaruh di sini, kemudian nanti baru ada lampunya. Ya, mungkin estetiknya menurut gue lebih bagus, tapi ya balik lagi ke selera dan juga penempatannya pas. We're gonna see how does it look like on my bike. So, gue suka banget warnanya dan bahannya. This is good and harganya itu sekitaran 120-190 lah. Around that nggak lebih gitu dan boleh good job for HitFit and kalian bisa order melalui Instagramnya bisa dan juga di beberapa marketplace mereka juga ada dan ini biar lebih kelihatan culture aja sih dan juga menurut gua estetik dan fungsinya itu berguna dan diperlukan karena awalnya gua mau coba taruh di stem ataupun di handlebar tuh ternyata lampu yang gua pesen kurang dan juga sering ada kurang kuat ya. So yep, hope this will be my solution and let's find it out together. Jadi ada kemarin untuk yang elephant trunk ada permasalahan dikit yaitu pada trunknya itu ketika mau disambungkan dengan bagian komu skate atau nggak penyangga basket atau rak depannya itu ternyata tidak bisa, ternyata harus ada adapter lagi. So I bought this one tetap dari HitFit, jadi sudah disediakan adapternya dan adapter ini ternyata itu harus dipasangkan pada bagian dekat rem sih. Nanti gue bakal kasih lihat di bagian depan rem seperti apa jadinya overall nanti ketika sudah. So let's just try. So I'm gonna go open this up and see. Harganya ini untuk adapternya kalian harus add another 60.000 lah. So here we go, jadi dapat trunk component, right? So we can open this. So here we go. Tada, so seperti ini looknya. Dibayangkan kalau misalnya nanti di depan dekat rem itu kan ada satu part yang bisa dipasang ya seperti ini. Enggak, lebih ya I think seperti ini. Terus nanti heat switch-nya bakal masuk, bakal bisa nyantol. Kemarin tuh tidak ada penyanggahnya sehingga tidak bisa dikaitkan. So let's try it. I will share you how the whole things look like when it finished. That's it for today. Thank you for watching and also your time for this video. So this is me, Bayu Satria, signing out from my room and stay safe everybody. Ikutin protokolnya and ciao.